Kang Pepi. Kang. Aduh. Kang. Kang Pepi. Kang. Aduh. Enggak apa-apa, Kang. Enggak apa-apa, Kang. Enggak apa-apa. Beneran? Sini. Iya. Enggak usah, enggak usah, nah, terus mundur. Ah, jadi culun, Neng. Aduh. Maksudnya kan keren. Aduh, sempit ya, sempit. Siapa yang bikin pintu kayak gini ya? Kang Pepi gimana sih mau maluin, udah keren-keren juga. Koboy. Neng. Apa? Lupakan yang tadi, enggak usah diinget-inget. Kali ini kita tidak hanya untuk mencari makanan. Kita mencari orang yang sedang dicari oleh semua orang pada saat ini. Dia adalah namanya Wanted. Wanted, itu namanya ya? Itu main dicari, Kang. Urusan begitu. Nah, ini. Sampai ditempel di semua tempat nih orang, Neng. Ini nyebelin banget. Kang Pepi, coba bentar. Gayanya gitu deh, coba. Coba gayanya gitu. Kok mirip ya? Mirip ya? Itu mah Kang Pepi. Kang Pepi dicariin. Lah? Ayo lu, Kang. Tutup, Kang, mukanya tutup. Cepetan. Jadi aku ngecariin sih. Topinya pakai lagi, topinya. Biar... Loh, ininya masukin ke topi. Ih, Kang Pepe gimana sih? Nah. Udah. Ayo, Neng. Kita lihat sinetron lama-lama. Yuk. Mimpi yang aneh, Neng. Tidur kan bener kan? Ih, Kang Pepi mah. Ya namanya orang yang perlu tidur. Mimpi mimpinya, apa? Mimpinya aneh loh, Neng. Apaan? Aku menjadi seorang bounty hunter. Hah? Enggak bounty hunter sih, berarti sheriff ya, penegak hukum ya. Dan mencari orang yang sangat most wanted. Orangnya siapa, Kang? Ingat enggak? Ada enggak fotonya gitu, Kang? Ternyata. Orangnya siapa? Aku sendiri. Ya elah, jeruk makan jeruk dong. Kan kaget, Neng. Loh. Kok kayak sama sih situasinya? Wah, Neng. Apa? Seperti biasa. Kayak sinetron. Iya. Tapi ini bener loh. Aku tadi mimpi tentang situasi koboi. Ternyata kita ada di tempat yang bernuansa, emang bernuansa koboi-koboi gitu, Neng. Emang. Panggil si Mas Ayu. Panggil si Mas Ayu. Saya minta izin, Mas. Ini ya. Minta lipstick. Satu, sama aku mau surprise buat kalian pengunjung sejati. Ada satu stick, tapi tidak meninggalkan dari tradisi Indonesia. Stick apakah itu? Tunggu ya, nanti lihat setelah matang. Biar surprise. Tunggu, Mas. Iya, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Neng. Ya, Kak. Ini menu andalan di sini salah satunya ya, dari sekian menu yang banyak. Ini tadi kita siram. Aduk dulu. Ya, banjir. Ih, itu mah banyak sampai dikit. Waduh, Neng. Apa, Kak? Apa ini tengahnya, Neng? Itu telur, ya? Telur. Ini kayak isi gitu, Neng. Kita coba potong di sini ya. Telur apakah ini? Dinosaurus. Bukan. Mantap jadi andalan. Itu kayak mashed potato gitu ya, Kak? Iya. Emang perpaduan dari apa tadi? Tenderloin, ada smoked beef, terus telur. Tetap menjadi misteri buat kita. Nanti kita tanya. Sekarang saatnya yang aku bilang tadi. Kejutan. Ini yang aku bilang kenapa sampai tidak meninggalkan cita rasa Indonesia ini adalah kita belah sendiri. Oh, ada bunyinya. Kecek-kecek, Neng. Set. Kok empuk banget sih dagingnya?
Dadah. Daging apa putih gitu? Ini bukan daging. Hah? Ini adalah stik tempe. Terere. Masuk sih, Kang. Ya. Tetap tempe. Tapi enak banget, Kang. Tapi dengan dia kan, iya emang enak, Neng. Tempenya kayak di mes gitu ya. Dihancurin. Dan dia menggunakan saus. Setelah dihancurin, si tempenya dibakar. Sehingga tetap memberi sensasi dari pembakaran tersebut. Betul. Dan dikasih saus barbecue. Jadi kalau dan tampilannya beneran mirip ini ya, steak banget ya. Mirip daging kan? Dia rasa tidak kalah enaknya, tapi tetap cita rasa tempe. Enak. Sekarang kita nanya deh, sebelum kita habis semua ini kita tunjuk ini apa aja, Neng? Neng yuk. Iya, sebentar, Kang. Kamu panggilin, Neng. Mas. Banyak yang ingin saya tanyakan, Mas. Pertama... Ini, Kang. Ini dulu. Ini kan, bisa dibilang... Kalau biasa ya, daging-daging aja. Ini apa ini, Mas? Yang pasti, kita mengeluarkan steak yang spesial. Steak spesial? Ya, steak spesial. Mas, itu telurnya telur apa sih? Gede amat, Mas. Itu telurnya telur asin. Oh, pantas aja, Neng. Gede banget, Neng. Berarti telur bebek. Betul, telur. Telur bebek. Terakhir. Nih. Yang aku bilang tadi, Neng. Iya, Kang. Ini kayaknya tetap tidak meninggalkan cita rasa Indonesia, nih. Ini adalah stik tempe. Mas, maaf ya. Ini ide dari mana, Mas? Tiba-tiba terlintas untuk menciptakan satu stik, tapi dari tempe. Kita ingin mengeluarkan stik yang berbeda dari yang lain, terutama salah satunya dari bahan tempe, yang ciri khasnya dari Indonesia lah, gitu ya, keluarga. Sini, Mas. Deket. Hitungan ketiga, lihat kamera yang warna merah. Nanti Mas berteriak, apa ya, Neng, ya? Bar and Q. Bar. Koboy. Koboy. Bar and Q. Oh, bar and Q, boleh? Iya. Koboy bar and Q, boleh, Mas. Siap. 1, 2, 3. Koboy bar and Q.